Halo Sobat Sehat, selamat datang di channel Teddy Wong MSI. Penuaan adalah hal yang alami bagi setiap orang. Seiring bertambahnya usia, kulit akan kehilangan elastisitas yang mengakibatkan munculnya tanda-tanda penuaan seperti garis halus, keriput, dan bercak pada kulit. Semua orang pasti berharap bisa terlihat awet muda dan panjang umur. Banyak orang mencoba berbagai perawatan kulit yang mahal untuk menjaga kecantikan dan kesehatan. Padahal, ada banyak cara untuk mengurangi tanda-tanda penuaan dini, sehingga Anda akan tetap terlihat awet muda. Ini adalah rahasia awet muda secara alami tanpa perlu menggunakan obat-obatan atau perawatan mahal yang banyak ditawarkan untuk menjaga penampilan. Ada beberapa rahasia untuk mempertahankan kecantikan dan kesegaran tubuh yang sebaiknya dijadikan bagian dari rutinitas sehari-hari kita. Hari ini, saya akan memberitahukannya kepada Anda. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan update video-video terbaru saya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga Anda selalu sehat, awet muda, memiliki wajah yang cantik, ganteng, dan panjang umur. Inilah 9 cara ampuh agar tidak cepat tua dan panjang umur. Cara ampuh agar tidak cepat tua dan panjang umur yang pertama adalah kurangin konsumsi garam dan gula. Salah satu tips untuk menjaga agar awet muda adalah mengurangi konsumsi garam dan gula harian. Konsumsi gula dapat menyebabkan glikasi yang membuat kulit kehilangan kekenyalannya dan menurunkan efisiensi kolagen serta protein yang berperan dalam menjaga kulit agar tampak awet muda. Di sisi lain, konsumsi garam yang berlebihan dapat memicu dehidrasi dalam tubuh, yang juga mengurangi elastisitas kulit. Saat tubuh mengalami dehidrasi, kulit menjadi lebih mudah keriput, kusam, dan terlihat menua. 2. Kurangin minum kopi. Selain mengurangi konsumsi garam dan gula, sebaiknya Anda juga mengurangi minum kopi berlebihan. Terkadang, kopi memang dibutuhkan untuk menjaga stamina agar bisa melek lebih lama, khususnya ketika banyak pekerjaan. Namun, konsumsi kopi berlebihan ternyata membuat tubuh menjadi dehidrasi. Padahal, dehidrasi dapat mempengaruhi elastisitas kulit dan membuatnya lebih mudah keriput dan kusam. Maka dari itu, sebaiknya kurangi konsumsi kopi yang berlebihan dan perbanyak minum air putih untuk menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Batas maksimal asupan kafein sebaiknya tidak lebih dari 200 mg per hari, atau setara dengan 2 cangkir kopi. Yang ketiga adalah banyak minum air putih. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa dehidrasi mempengaruhi elastisitas kulit, yaitu kemampuan kulit untuk meregang dan mengencang kembali ke bentuk aslinya. Konsumsi air putih berperan penting dalam mengatasi dehidrasi dan menjaga elastisitas kulit. Para ahli menyarankan agar wanita setidaknya minum 3 liter air putih setiap hari untuk menghindari dehidrasi dan mempertahankan elastisitas kulit. Bisa dibilang, air putih merupakan minuman awet muda yang sangat efektif. Dengan menjaga tubuh tetap terhidrasi, kulit akan terlihat lebih kenyal, bercahaya, dan awet muda. Cara ampuh agar tidak cepat tua dan panjang umur yang keempat adalah berhenti merokok. Rokok tak hanya mengandung bahan kimia yang mampu memicu berbagai penyakit di organ paru-paru, jantung, dan hati, tetapi juga berkontribusi pada penuaan kulit. Kandungan bahan kimia dalam rokok dapat menurunkan kadar kolagen, elastin, dan protein dalam tubuh. Padahal, kolagen, elastin, dan protein berperan penting dalam menjaga keremajaan dan elastisitas kulit. Ketika kadar ini menurun, kulit menjadi lebih mudah keriput, kusam, dan tampak menua. Menghindari merokok adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan kulit dan penampilan yang awet muda. 5. Kelola stres. Stres dapat membuat keriput muda muncul dan wajah tampak lebih cepat tua. Oleh karena itu, penting untuk mengelola stres dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengelola stres, mulai dari meditasi, yoga, hingga jenis olahraga lain yang dapat membantu melepaskan emosi dan rasa penat di dalam diri. Dengan rutin melakukan aktivitas ini, Anda tidak hanya akan menjaga kesehatan mental, tetapi juga menjaga penampilan agar tetap awet muda. Selain itu, penting untuk meluangkan waktu untuk relaksasi dan melakukan hobi yang Anda minati,
agar dapat mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Cara ampuh agar tidak cepat tua dan panjang umur yang keenam adalah rajin pakai tabir surya. Rahasia awet muda berikutnya adalah rajin menggunakan sunscreen atau tabir surya. Sinar UV dari matahari dapat merusak kulit dan mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan seperti keriput dan bintik-bintik gelap. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan sunscreen dengan minimal SPF 30 setiap hari. Bahkan saat Anda berada di dalam rumah, Anda tetap perlu menggunakan sunscreen karena sinar matahari yang masuk melalui jendela juga bisa merusak kulit. Dengan rutin menggunakan tabir surya, Anda dapat melindungi kulit dari efek buruk sinar UV dan menjaga penampilan yang awet muda. 7. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup merupakan kebutuhan sehari-hari yang penting untuk memastikan tubuh mendapatkan istirahat setelah melakukan berbagai aktivitas. Penelitian terbaru yang dipublikasikan oleh Brain melaporkan bahwa kebiasaan tidur kurang dari 4,5 jam atau lebih dari 6,5 jam pada malam hari rentan menurunkan kemampuan kognitif seseorang yang menjadi salah satu faktor penyebab penuaan. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu regenerasi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel kulit, sehingga dapat menjaga penampilan tetap segar dan awet muda. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pola tidur yang sehat untuk mendukung kesehatan tubuh dan kulit secara keseluruhan. 8. Banyak aktivitas di luar ruangan. Kebiasaan yang juga membuat kita bisa awet muda adalah melakukan aktivitas di luar ruangan, seperti berjalan-jalan, berlari, atau bersepeda sambil menghirup udara segar dan merasakan sinar matahari. Hal ini penting untuk mengurangi dampak polusi yang terbiasa terhirup sehari-hari, karena polusi dapat menimbulkan penuaan dini. Selain itu, aktivitas di luar ruangan dapat menyegarkan tubuh dan pikiran, membantu mengurangi stres yang juga berkontribusi pada penuaan. Dengan rutin melakukan kegiatan di alam terbuka, Anda tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menjaga kesehatan mental, yang keduanya penting untuk menjaga penampilan yang awet muda. Cara ampuh agar tidak cepat tua dan panjang umur yang terakhir adalah liburan. Liburan atau yang kini dikenal sebagai healing, ternyata bukan hanya tren gaya hidup kekinian, tetapi juga salah satu rahasia awet muda. Liburan yang menyenangkan dan aktivitas mindfulness dapat menghilangkan stres, memperbaiki suasana hati, dan membantu mencegah penuaan dini. Stres yang berkepanjangan dapat mempercepat proses penuaan, sehingga meluangkan waktu untuk bersantai dan menikmati momen bahagia sangat penting untuk kesehatan dan penampilan Anda. Itulah 9 cara ampuh agar tidak cepat tua dan panjang umur. Berbagai cara tersebut bukan hanya dapat membantu Anda tetap awet muda, tetapi juga baik untuk kesehatan tubuh. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, Anda perlu disiplin dan menjadikan cara awet muda ini sebagai kebiasaan sehari-hari. Konsisten dalam menjalankan gaya hidup sehat merupakan kunci utamanya. Saya, Teddy Wong, MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.